ingat, hidup itu disyukurin, jangan banyak mengeluh dan bersyukur selalu. Oke, terima kasih. Halo, ini kedua kalinya aku Tapino ya. Dulu tahun lalu waktu aku masih bikin channel YouTube Pangguangan itu, ya aku lagi makan-makan seperti ini, kodok-kodok namanya rebus-rebus Tapino. Dan sekarang aku gak sengaja tadi lewat kafe terkenal, terus aku melihat ada ini, jadi aku mau beli. Dan ini aku lagi merebus apa kuah sayur untuk Tapino. Sudah hampir matang. Saya lagi merebus jagung. Ini jagung. Terus ada apa? Saya nggak tahu ini namanya apa. Ini kayu, batu kuning. Sama ini namanya sup tauhu. Ada telurnya. Sama ini daun seledri. Sebenarnya aku bukan review ya, tapi aku lagi ingin makan dan aku ingin save kenalan aku di Maroko sebelum aku pulang di Indonesia. Jadi bersyukur di sini saya masih bisa makan dan bersyukur saya bisa diberi kesempatan untuk tapi sebenarnya aku sedih banget, tapi harus jadi ya. Bahagia itu sederhana kok, yang penting kita bisa membahagiakan diri dan bersyukur dengan rezeki yang ada. Ini mata aku udah berkaca-kaca nih, lupain aja, udah matang, udah mendidih banget. Kuahnya seperti ini. Aku sendirian dan aku selalu bersyukur menjalani hidup. Aku mau rebus fishball. Aku juga iya lagi sendirian, tapi walaupun sendirian di kuping aku ada orang yang sangat menerima aku apa adanya. Saya sangat bersyukur dan terima kasih buat orang yang menerima saya padanya sehingga saya bisa semangat walaupun saya kemana-mana sendirian, gak ada teman. Yang penting saya bahagia dan tetap rendah hati, jaga sikap karena saya belajar dari kehidupan saya yang dulu. Aduh, jamur, saya gak suka jamur, semua dari sini aja. Terus kalau mie-nya ini enaknya hoven, tapi dikasihnya mie-nya ini. Aku tuh suka hoven, tapi dikasihnya ini. Jadinya aku paling makan mie sedikit aja lah, kalau banyak-banyak. Wow, seperti ini. Waduh. Itu kayak orang rebus mie ceritanya, tapi bedanya tapi no. Direbus-rebus dulu. Wah, ini minyak putih, seputih hatimu, sebening hatimu. Aduh, harus sabar. Ya. Kayak orang mainan ya. Saya jadi kalau melihat kayak gini tuh teringat nostalgia. Kayak orang main-main gitu. Aduh, dikasih apa ini? Aku tuh enggak suka ini ya. Ini enggak suka ini. Karena aku bukan vegetarian ya. Dan kenapa badanku enggak bisa kumur-kumur? Karena ini turunan. Karena ibu aku orangnya cantik, putih, terus badannya kecil. Meskipun punya anak tapi badannya kecil, jadi awet muda gitu.
daging sapi. Daging sapinya itu enak, lembut. Dan direbusnya itu nggak boleh lama-lama. Lama-lama akan mengeras ya. Enak. Ini daging sapi. Enak banget. Dan ini kulit ikan. Direbus sama mie enak banget. Kalau orang Jawa, saya kan orang Jawa, paling suka pedes. Saya suka pedes ini. Pesan dulu ya. Enak. Sambelnya enak banget, rasa. Kayaknya aku harus habisin sapi, karena aku penggemar sapi. Ini sapi. Direbusnya nggak boleh lama-lama, biar dagingnya masih bening. Ini cuma di apa? Cuma dicelup-celupin gitu. Nah di sini. Nggak boleh lama-lama ya, cuman kayak orang mainan gitu. Jadi aku tuh kalau tapino tuh senang, jadi kayak mengingat masa lalu, nostalgia anak 90-an. Nah gitu. Karena aku nggak mau makan mie banyak, kan aku nggak begitu suka mie ya, jadi aku nggak makan. Dan aku mau sayur, dan ini sayur kesukaanku ya. Ini nyucinya harus bersih loh. Nah, kita masukkan sayur. Ayo kampuan, masak. Rebus sayur terus dimakan pakai sambal, enak sekali. Ada satu ini lagi. Mau sakit. Jadi makanannya segunung ya. Harus lagi. Sayurnya udah mulai matang. Hijau banget, bener-bener fresh.
Nah, itu tadi ya, aku kedua kalinya makan tapino. Sekarang aku mau pulang. Harus pakai masker dulu. Terus, makasih ya guys sudah melihat video saya. Semoga terhibur dan ingat, hidup itu disyukurin. Jangan banyak mengeluh dan bersyukur selalu. Oke? Terima kasih for watching. Jangan lupa like and subscribe ya. Thank you very much. Dadah. Thank you very much. Dadah. Hidup itu disyukurin. Jangan banyak mengeluh dan bersyukur selalu. Oke? Terima kasih for watching. Jangan lupa like and subscribe ya. Thank you very much. Dadah. Thank you very much. Dadah.